Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Widarto 83 Mobil Balikpapan. Kali ini kita akan ngevlog yang agak receh-receh ya teman-teman ya. Ini ada ya sambil galuk-galuk kepala. Ini ada tempat minuman yang sebelah kanan. Biasanya ini tempat minum Aqua, Mijon, terus Le Mineral. Pokoknya air minum yang ada ditaruh di sini bisa. Teman-teman, kalau yang pernah buka dashboard pasti ini harus dibuka, karena di dalam sini ada satu baut 10 yang harus dibuka ketika kita harus turun dashboard. Bagaimana cara bukanya, simak videonya. Oke teman-teman, di sini ini kalau ditarik begini ya, ini agak ngunci kalau didorong. Nah begini, ini tempat minuman. Caranya buka bagaimana, nggak boleh ditarik begini ya karena bisa rusak. Jadi kita harus megang seperti ini, tangan kita di bawah. Yang ditarik di bawah dulu teman-teman ya. Yang ditarik bagian bawah dulu teman-teman ya. Nah, kita tarik bagian bawah dulu. Ini nggak apa-apa lepas, nanti bisa dipasang lagi. Ini nggak apa-apa lepas, nanti bisa dipasang lagi. Kemudian ditarik keluar. Nah, begitu. Seperti ini ya. Kemudian di dalam situ ada baut 10 ini. Ini baut 10, ini terikat di rangkanya ya. Jadi bisa di ini harus dilepas ketika kita membongkar dashboard, karena kalau tidak dilepas maka dashboard utuh ini tidak akan bisa copot teman-teman. Oke, kemudian untuk cara pasangnya, mudah ya, kita paskan ya begini ya teman-teman. Kalau sudah pas masuk, jadi udah masuk, kira-kira udah masuk ini ya teman-teman, udah masuk, baru kita tutup, kita dorong pelan-pelan. Nah begitu, nah bukanya enak seperti itu. Oke, itu aja sih cara melepas cover sebelah sini. Jadi tidak perlu kita congkel-congkel pakai obeng, nanti malah tambah rusak. Jadi cukup yang dipegang itu bagian bawah sini, tarik ke atas sini teman-teman. Ke atas agak mundur. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.